Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Peok. Intro dulu, Bos. Nah, di kesempatan video kali ini Mr. Peyo ada di toko Sidotani. Jadi Mr. Peyo di sini mau melihat ada apa saja sih di toko Sidotani ini, kan? Nah, tentunya untuk Sidotani ini menyediakan dari pestisida ya, menyediakan dari insektisida, fungisida dan herbisida, dan kita juga menyediakan benih padi ya, pupuk dan nutrisi. Oke, langsung saja kita mau cek dan unboxing, mau lihat di dalamnya ada apa saja. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Le, tempat sobat. Enggak. Salam. Oh, lu. Oh, yang punya ini, yang punya kameramen, guys. Yang punya kameramen. Aduh. Jadi ini adalah kameramen kita tuh yang punya toko ini, toko Sidotani. Jadi langsung saja, ini siapa? Halo. Jadi awalnya nah, kita okay. Tadi mau ngano, mau apa, mau tanya-tanya tentang mau review ya, Mas. Mau review. Oke. Okay. Apa? Ada apa aja ini di sini di toko ini? Oke. Okay. Toko Sidotani yang beralamat di Jalan Barokah, Desa Kranggen Harjo, Dusun Nonang, RT 8 RW 2. Nah, di sini banyak menyediakan pupuk, benih, pestisida dan nutrisi tanaman. Nah, untuk sobat tani semua yang mau mampir atau sekedar tanya-tanya, oke silahkan datang saja di toko Sidotani. Nah, oke, sekarang yang kita akan review apa, Mas? Ini ada pupuk. Oh, dari depan dulu kali, Mas. Ada pupuk dari depan dulu. Oh, dari depan. Dari depan ini ada sos, jadi tak sain dulu. Nah, ini ada benih padi. Ini padi dari berbagai merek. Nah, diantaranya adalah Alindo, Sinta, Ujang, dan ini yang terkenal dari Pak Tani. Tani. Nah, ini dengan varietas Impari 32 dan Ciherang. Nah, kedua varietas ini yang kami punya. Kalau di daerah Purwoda di sini banyak yang suka dengan Impari karena Impari lebih membobot. Dan ini ada timbangan. Timbangan. Bobot murah no setengah kintal no kok. Nah, oke, selanjutnya apa, Mas? Nah, ada kamas, ada mutiara 16. Mutiara 16. Ada apa ini? Digiri. Ada cantik. Cantik. Ada tawon, mutiara, KCL, Ponska Plus, Ponska biasa, TS, Saprodap, Urea Nitria dari Pujang. Ini apa ya? Urea. Urea. Dari Pujang ini kemasan 5 kilo. Untuk pestisidanya, Mas. Nah, untuk pestisida yang kami punya diantaranya adalah ya untuk sementara ini insektnya dulu kita punya koleksi. Nah, untuk yang di etalase, untuk di etalase ada insek. Nah, inseknya Arjun, Gordon, Poro, Gordon, Gordon ini ini apa ya? Itu nutrisi buah itu. Nutrisi buah. Kok ini ngapain kamu di sini? Eh? Masalahnya nggak ada temen dia. Semereneo. Ini apa nih? Abenatos. Insek Abenatos. Oh iya, Bang. Aku nggak pernah.
Gak pernah Wira. Salah yuk. Presa. Presa. Bel. Bel. Regen. Abasel. Abasel. Sama. Bogis. Emasel. Wah masih banyak lagi yang lainnya. Nah untuk nutrisi, nutrisi. Untuk fungisida. Ini gara-gara ini. Ini 2 tahun ini, tak kirain kamu tuh baru kok. Ini fungisida ini ya. Iya, dari DGW. Oh, DGW, Corona. 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 Betasol, Emperor. Polikur. Polikur, Amerstartop. Ya, ini yang ini. Ini semua pasti tahu ini. Amerstartop, Skor, Skor, Golek, Golek, Cabrio, Explore, Tron, Caesar, Remazol, nih. Azteca. Remazol, Azteca, Corona lagi. Sinergi. Dan tersedia juga K14 dan G14. Kalium itu ya? Iya. Itu di grup-grup bawang merah juga udah banyak yang menggunakan itu. Amin. Nah, untuk selanjutnya nutrisinya. Sogreen. Sogreen untuk Sogreen. Daun. Kalizer. Kalizer untuk buah, Blue untuk buah, Gold untuk buah. Fosfat. Marifit P. Marifit nutrisi mikro. Pupuk fosfat Marifit mikro. Mikro Marifit B ini B. Buah ya? Iya, kandungannya K45. Wah, ini banyak ini. Ini pembesar batang popor gol. Popor gol. Kalstreng. Kalstreng. Silika exo. Exo DMA bacuket. Bacuket pari. Golem protoner. Protoner ini perekat dan penembus. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya, yang koleksi dalam. Yang lain. Kalau kita masuk ke dalam tuh harus sebelah dulu. Nih, jat belnya dulu. Senen ini naik. Oke, untuk yang atas. Ini konvoy buat tikus. Konvoy itu obat rumput yang untuk jagung. Oh iya. Dia selektif untuk jagung, kayak bas juga, kalaris. Nah untuk ini betoklor klorotalonil, fungisida klorotalonil. Oh, klorotalonil. Iya. Dan selanjutnya mas, jadi ini okay. Fungi ini. Fungisida, mitrafos. Bahan aktif asam fosfit. Asam fosfit. 400 g per liter. Nah, sama. Folirfos itu juga sama. Dan ini insek. Ya, ini masalahnya tempatnya agak kecil, barangnya banyak. Jadi ya sebutnya dengan sempet-sempet no. Dan ini manuver di Mehipo, maraton di Mehipo, spontan di Mehipo, narahipo di Mehipo. Hipo juga di Mehipo bahan aktifnya. Dan selanjutnya E4 dan mikro verti magnet dan M21 decomposer. Nah itu yang kemarin yang dibahas Mister untuk grup. Nah. Oke, untuk selanjutnya mana lagi Mister? Ini buahnya kita banyak sekali. Nggak bisa kalau kita ini satu-satu. Reviewnya kayak kebanyakan ini, ntar bisa berjam-jam. Ini kalau misalkan sekilas aja ya. Ini kalsium susu atau kalsus, jenis kalsium spekta untuk kacang hijau, bukan nutrisi-nutrisi dan yang lainnya, HCL juga. Dan ini Vitalis, Kalstreng, Sogreen, Soblu, Marifit P, Mikro, B, Pas Lansai, Red Gold, Popor Gold, Silika, Vitalis, dan Teles. Teles ini adalah perata penembus pembasah. Oke, untuk selanjutnya. Nah, itu kerabu kiluan, itu glower. Mutiara. Mutiara glower. Ini. Itu profesional. Iya. Jadi untuk kalau misalkan ini berapa ini? 1 kilo. Oh, kalau harga
privasi dulu karena tidak ya sekitarnya, karena pupuk saat ini pada naik semua. Enggak, ini maksudnya 1 kilo Pak. Iya 1 kilo. 1 kilonya itu sekitar 12.000. Itu kelerap. Racun tikus. Oh, untuk apa ini? Untuk cara... tikus, racun tikus. Oh. Tinggal taruh ya, aja ntar. Cara aplikasinya gimana? Tinggal taruh. Yang penting tidak disentuh dengan tangan. Oh. Jadi pakai sarung tangan plastik atau yang lainnya. Berarti berbau, enggak enak ini. Ini baru toh? Enggak bau. Ntar dimakan sama tikus. Mati. Mati tikusnya kalau dimakan. Kita yang mati atau tikusnya yang mati? Kalau si itu yang makan ya mati. Nah, itu Manuhera. Wah, ini. Kalsium murah meriah. Kemarin ada lagunya Manuhera. Bisa bela itu. Ya kan ngano. Bisa bela itu kan namanya kan yang perannya Manuhera. Oh, oh gitu. Iya. Yeah, yeah. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Dan polybag. Informasi juga untuk teman-teman semua, kemarin petani pada ngeluh kok herbisida yang berbahan aktif glifosat pada naik semua. Ya kata saya ya memang enggak pada naik Pak, pada ganti harga kata saya gitu. Nah jadi memang glifosat pada ganti harga, kalau naik kan wajar, naik 5.000 sampai 10.000 lah, ini naiknya beribu-ribu. Nah, untuk paraquat masih standar ya, tapi belum tahu ntar mau naik tahu enggak. Oke untuk selanjutnya apa Mister? Kita jenis man konsep Mister ya. Untuk jenis mankosep, mankosep juga ada banyak, dari detan, asep, renkosep. Ini renkosep nih, ada satu karton, terus reader, ini reader, dan traktor, sagri manjim, terus apa jenisnya, prosep. Yang lainnya, oh ya ini juga ada Copset 77 WP bahan aktif tembaga hidroksida. Nah di sini obatnya memang campur aduk karena memang tempatnya itu sempit, mau bikin toko belum punya modal. Ini toko? Enggak, maksudnya lebih gede gitu loh. Ini semprot CBA, ini mantap punya. Semprot CBA. Jadi komplitnya di sini ya. Insya Allah komplit. Kalau misalkan teman-teman tani yang mau berbelanja. Berbelanja di toko tani, toko Sido Tani. Sekitar. Jadi bisa datang langsung ke tokonya. Jadi kita menyediakan untuk semua, dari kalsium, fungisida, insektisida, dan fungisida. Oke. Nah untuk pupuk juga pindah harga. Apa? Pindah harga pupuk itu. Dari kemarin ya. Juga udah ada info. Saya juga sudah mumet bin ngeluh karena banyak petani yang tanya kenapa naik, dan infonya saya juga dengar dari teman-teman kios pertanian atau partner kerja saya, memang itu infonya pajak dari pemerintah naik, jadi mau nggak mau harga penjualan dinaikkan. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sido Tani TV. Oke guys. Wes 10 untuk, menit toh. Untuk saya kira review toko di Sido Tani ini udah cukup ya.
langsung saja kalau misalkan masih penasaran ada apa saja, kalau misalkan mau belanja langsung saja datang ke tokonya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe juga untuk channel Sido Tani TV nya. Oke, bersama Mr. Peyo dan Ainul Yakin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir pong dele kopong sir pong dele.